Pernah tak korang terfikir, kenapa lampu isyarat mesti berwarna merah, hijau dan kuning? Kalau korang nak tahu, hampir di seluruh dunia menggunakan warna yang sama, kecuali di Jepun yang menggantikan warna hijau dengan warna biru. Namun korang tahu tak, pada awal penciptaan lampu isyarat ini, warna-warna yang digunakan adalah berlainan dan mempunyai maksud yang berbeza. Sehinggalah berlaku sesuatu peristiwa yang menyebabkan mereka mengubahnya. Apakah perkara itu? Jom kita selidik sepantas mungkin. Terbomong. Pada awalnya, lampu isyarat direka untuk kegunaan kereta api bagi memudahkan mereka melihat pada waktu malam. Warna merah atau kuning memberi makna berhenti. Warna hijau memberi makna berhati-hati. Warna putih pula memberi makna jalan. Kemudian terdapat banyak kes kemalangan berlaku apabila ramai pemandu kereta api yang keliru dan menyangka cahaya bintang sebagai cahaya dari lampu isyarat dan tidak memberhentikan kereta api mereka. Mereka kemudian menukar warna merah untuk berhenti dan warna hijau untuk jalan. Pada tahun 1860, lampu isyarat pertama mula dipakai yang diadaptasi dari lampu isyarat kereta api yang menggunakan gas. Mereka menggunakan lampu gas berwarna merah pada waktu malam dan lampu gas berwarna hijau pada waktu pagi. Selain itu, lampu isyarat itu juga dilengkapi dengan sistem semafor yang menggunakan penunjuk visual untuk jalan atau berhenti. Sebelum kemunculan lampu isyarat yang dilengkapi visual semafor, mereka menggunakan sistem semafor manual yang ditugaskan kepada polis untuk mengawal trafik kereta dan kereta kuda. Sama macam polis trafik kat Malaysia yang gerak-gerakkan tangan untuk beri isyarat untuk bergerak atau berhenti. Namun tak sampai beberapa bulan, lampu isyarat yang menggunakan gas itu kemudian meletup dan mencederakan polis trafik yang berada berdekatannya. Mereka kemudian menghentikan penggunaan lampu isyarat itu. Pada tahun 1929, setelah pelbagai jenis pattern, reka bentuk dan teknologi dihasilkan untuk lampu isyarat. Akhirnya lampu isyarat tiga warna mula diperkenalkan di Detroit Motor City USA. Lampu isyarat itu kemudian dipattern pada tahun 1923 dan kerana kos pembuatannya adalah murah, membolehkan pemasangan lampu isyarat itu dilakukan secara besar-besaran dan menyebabkan kes kemalangan menurun dengan mendadak. Teknologi ini tak mungkin terhasil tanpa John Big Knight, orang yang mula-mula mencipta sistem lampu isyarat kereta api. Jadi kepada korang semua yang nak merentas negeri untuk bercuti atau pulang ke kampung, jangan lupa untuk hormati lampu isyarat dan memandu dengan selamat. Bye-bye.